Hi everyone, welcome back to my IGTV. Jadi di IGTV kali ini, aku ingin memperkenalkan ke kalian sekaligus first impression mengenai suatu produk skincare dari Taiwan yang bernama Unit Touch. Ayo, udah pernah dengar belum Unit Touch? Jadi Unit Touch sendiri sudah terkenal loh di Perancis. Nah, produk pertama yaitu Hydrolyzed Raw Glowing Essence. Jadi ini semacam facial essence yang berbentuk ampul, sebanyak 7 ampul di dalamnya dan berukuran 1,5 mili. Nah, kandungannya sendiri menarik banget nih. Ada Vistro Extract, Hydrolyzed Collagen dan juga Arginine, dimana kombinasi tersebut bisa memberikan efek menghidrasi kulit dan juga membantu untuk menutrisi kulit, serta bagus banget untuk anti-aging loh. Nih, kalian lihat sendiri, packagingnya juga ramah lingkungan banget, bukan dari kaca atau plastik. Dan sekarang aku ingin kasih lihat ke kalian, teksturnya itu benar-benar watery gel yang sangat lightweight banget di kulit. Dan yang aku rasakan sih, penyerapannya sangat cepet, terus kayak gak berasa apa-apa gitu loh. Karena cepet banget penyerapannya, dan benar-benar bikin kulit jadi lembab, plump, serta jadi glowing gitu. Tuh, lihat kan? Bagus banget deh pokoknya, aku suka banget. Oke, next ada Hydrolyzed Raw Biocellulose Eye Mask yang terdiri dari 2 eye patches, dimana bisa dipakai di bawah mata kalian. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya, apa sih bedanya eye mask ini dengan eye mask lainnya? Yaitu dari teksturnya, yaitu biocellulose, dimana terbuat dari natural fiber yang membedakan eye mask ini dibandingkan eye mask lainnya. Dan kandungannya sendiri, ini ada fish roe, hydrolyzed collagen, sodium hyaluronate, dan juga arginine, dimana ini membantu bawah mata kalian lebih terhidrasi dan juga bisa lebih firm gitu loh. Kalau pengalaman aku setelah menggunakan ini, kerasa banget mata lelah gitu, jadi terasa lebih segar. Dan katanya sih bisa menyamarkan garis-garis halus atau kerutan. Tapi karena aku baru pakai sekali, jadi belum terlalu kelihatan banget ya. Tapi yang jelas, bawah mata aku jadi benar-benar lebih segar banget dan terasa lembab. Gimana? Kalian tertarik gak mau mencobanya? Seru banget ya. Oke, the last one. Ini ada Hydrolyzed Raw Biocellulose Face Mask. Balik lagi, membedakan face mask ini dengan face mask lainnya, yaitu biocellulose, yaitu tekstur dari si face masknya sendiri. Benar-benar unik banget, benar-benar kayak second skin gitu ketika kita apply ke wajah. Jadi nempel banget ketika kalian pakai aktivitas, nggak akan geser kemana-mana. Dan kandungannya sendiri, balik lagi, ini ada raw. Ini hydrolyzed raw ya, dan kaya akan omega serta vitamin plus neroli hydrolol. Jadi ini cocok banget untuk anti aging karena balik lagi ya, kulit kita kan itu butuh banget nutrisi dan juga butuh asam amino ya, atau amino acids. Jadi raw itu kaya akan amino acids. Nih, kalian lihat sendiri deh, benar-benar lucu banget face masknya dan nempel banget kan di kulit. Tuh. Dan kalian tinggal pakai 15-20 menit. Kalau yang aku rasakan setelah pemakaian face mask ini, terasa lembab banget, dan kelihatannya lebih cerah, lebih kenyal atau plump, dan juga glowing. Aku sih saranin kalian harus coba banget rangkaian dari Unit Touch ini, karena mereka benar-benar bagus. Dan juga kalau yang aku jelaskan tadi, 3 produk ini adalah luxury produknya dari Unit Touch ya. Pokoknya the best banget deh. Nanti aku tulis info lengkapnya di deskripsi box ya, atau di komen, oke? Okay? Kalian bisa beli produk-produknya di Sephora. So, terima kasih udah nonton IGTV aku kali ini. Semoga info yang aku berikan bermanfaat, dan sampai ketemu di IGTV lainnya. Dadah!